Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Oke, baiklah, pertanyaan terakhir dan kita tunggu-tunggu jawabannya dari Aura Kasih. Tadi kan aku udah lempar. Gak bisa, oh, emang dia mencet, kamu yang lempar. Secara serius lempar-lempar. Jujur aja sini kita kerubutin. Iya. Jujur aja, Aura. Gue pindah tim deh ke sini. Iya. Kamu pernah bohong apa gitu yang ya mungkin waktu itu maksudnya sih gak buruk ya. Cuman ya gitu mungkin menutupi apa perasaan hati yang paling dalam kali ya. Menjaga perasaan orang tuh kan butuh kebohongan. Itu namanya white lies. Tapi aku nggak tahu itu kebohongan besar apa bukan. Tapi ya untuk menutupi untuk orang tuh biar nggak sakit hati gitu. Kebohongnya ke orang itu atau ke orang lain? Ke orang itu. Ke orang itu. Jadi kamu berbohong ke orang itu supaya tidak menyakiti hatinya. Ya ampun. Emang dia nanya apa sampai kamu harus bohong? Selingkuh kak. Hah? Kamu selingkuh, kamu gak ingin menyakiti hatinya? Ya itu namanya iya, aku pengen mutusin gitu kan. Tapi aduh kok kasihan ya, gak enak kayak gimana. Tapi aku udah ada orang lain. Oh berarti waktu masih pacaran it's okay. Kalau udah nikah kan gak boleh. Kalau pacaran kan menjajakan, ya sikso bijak gue. Tunggu. Jadi kamu ngomongnya gimana? Kak udah kamu closing kak. Kamu terlalu baik untukku atau mohon maaf. Kak udah deng lain. Udah. Klasik ya kalau kamu berhak bahagia dan apa namanya kayak aku terlalu baik nggak sih? Cuman aku bilang kayaknya kita udah nggak bisa sih. Kenapa aku ya? Aku mau fokus belajar. Aku fokus nyari duit dulu ya gitu kan. Fokus sama keluarga gitu. Belajar kan. Buat sombong. Oke baiklah tepuk tangan dan tangan aku baik. Aura terima kasih. Ya Karo. Kamu belum jujur barang kami apa yang pernah dibeli ya? Tas, sepatu ya, enggak merek ya. Oh iya. Coba abis ini dibocorin ya. Nah. Iya. Iya nih, bener enggak sih barang-barangnya asli lo, Nas? Jangan-jangan selama ini yang di TikTok. Kita bahasin naik episode. Jangan-jangan. Terima kasih banyak, semoga kita ketemu lagi sini sampai jumpa di acara rutin. Masih kan.